Halo semuanya. Ini nih canaan raus saya nih yang saya pelihara di akuarium mini. Ukurannya 25 cm kemarin dengan background full white ya, full putih. Ukurannya sudah 7 cm loh, guys. Menunya apa coba makannya? Bener banget. Pelet dan ulat Hong Kong. Kalau kemarin ulat balap yang kecil, sekarang sudah bisa makan ulat Hong Kong yang gedean. Wow. Rajanya pus-pusan. Ikan yang digedein dengan cepat. Gimana sih cara mengepusnya biar cepat, cepat gede? Ya, pertama cukuplah sehari dua kali makannya, pagi sama sore. Terus pakan, pemberian pakan sebaiknya pelet duluan baru ulat Hong Kong, begitu. Bisa disesuaikan, terus kasih pelet lagi. Seperti ini. Ini besok paginya saya ambil video malam ya, guys ya. Udah habis dimakan sama dia nih. Jadi biar tetap doyan pelet terus sampai nanti gedenya pun. Ya dong. Biasanya kalau udah makan apa ya, macam ulat Hong Kong atau cacing begitu, pelet itu udah mulai nggak terlalu suka. Makanya ada yang nganjurin kalau udah full pelet, pelet terus gitu. Tapi kalau di saya nggak, di saya cuman saya mix. Jadi saya kasihkan pelet, terus pakan tambahan, boleh bebas, cacing bisa, ulat bisa, jangkrik juga bisa. Terus kasih pelet lagi. Khusus yang malam ya, saya tambahkan pelet. Kenapa? Karena malam nggak, ikannya nggak saya perhatikan gitu. Soalnya saya kan juga tidur, jadi nggak apa-apa lah ya. Toh juga besok paginya udah habis, jadi dikira-kira aja besok paginya habis begitu. Biar nggak nyampah, guys. Itu kan tetap bersih. Ikan cana itu ikan paling cakep. Cakep dalam pemeliharaannya, karena nggak perlu apapun, guys. Jadi cukup akuarium doang nih, kagak ada sistem apapun, sistem sirkulasi, sistem aerator begitu, kagak ada. Ini karena udah kenyang ya gini. Ikan cana, canaan raw kalau udah kenyang ya gini. Cuman berenang-berenang tapi nggak kesana kemari. Diem di tempat sambil berenang. Lihat guys. Untuk background warna gelap lebih bagus, karena akan ini loh, akan terlihat pekat begitu. Lihat perutnya. Wih, gendut banget. Kejelekan dari ikan pus-pusan adalah mentalnya yang pastinya belum jadi. Tapi mental tuh gampang kok, tinggal rem pakan doang sama digodain udah, nanti jadi mental. Jadi jangan sampai ikan canaan raw Anda kuntet ya. Dalam masa pertumbuhan harus tetap kita beri makan, karena ini pakannya berlebihan alias over. Jadinya begini, mentalnya kurang yahut. Tapi ini sengaja kok, santai. Yang penting gede dulu lah ya. Oke ya guys ya, ini adalah updatean canaan raw bisa hidup atau tinggal di akuarium yang sangat kecil, 25 cm dikali 20 dikali 20, tinggian air segitu, 17. Oke ya guys ya, jangan lupa tutup lo ya, tetap kasih beban begitu. Bisa Anda pakai air mineral juga bisa nih, misalnya gini. Jadi kalau loncat
nggak bakalan ininya terbang, nggak mungkin. Ya, tetap nih kasih busa biar nggak terjadi gesrekan. Dan ada udaranya juga yang masuk. Oke, guys. Salam Andrew Lovers.